Hai teman-teman, hari ini aku mau ke kafe deket rumah, yaitu di kawasan Sidoarjo. Namanya Warung Pari Padi. Dikatakan Warung Pari Padi mungkin karena di sekitarnya itu banyak banget persawahan, dan di sini tuh bener-bener areanya luas banget. Letak kafenya ada di perkampungan. Jadi di seberang sana udah kelihatan rumah-rumah warga dan area jalanan. Sugeng rawuh, ini dalam bahasa Jawa ya, yang artinya selamat datang. Nah, di bagian sini kalau malam biasanya dipakai untuk live music. Jadi di sini tuh semacam panggung ya, gengs. Kebanyakan bangunan di sini itu didominasi warna orange, dan atap-atapnya juga ditumpukin beberapa jerami gitu. Thank you.
Oke, sekarang kita lanjut yuk ke lantai duanya. Jadi ini tuh kayak semacam tandon gitu ya, alat penyimpanan air. Terus dihiasin bunga-bunga gitu buat spot foto. Oh iya, jadi di sini tuh non AC. Kalau mau nongkrong di sini, pasnya emang jam 4 atau jam 5 ke atas. Konsepnya emang summer vibes ala Bali, terus ada sedikit campuran tradisional Jawanya juga. Kalian bisa nikmatin sunset dari atas ini. Pokoknya vibesnya tuh asik banget deh. Temboknya ini juga estetik, jadi ada shadow-nya gitu. Kalian bisa foto kayak gini. Ya, lumayan instagramable kan? Nah, di sini aku pesen ice lemon tea. Cocok banget kalau di hawa yang panas kayak gini. Aku juga beli kentang goreng. Ya, harganya lumayan terjangkau, standar kafe gitu.
kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau share ke teman kalian kalau video ini bermanfaat.